Oke, salam piknik. Hari ini Minggu 14 Maret 2021. Saya akan mengajak kalian untuk melihat situasi terkini di daerah Cemoro Sewu maupun Cemoro Kandang, karena di jalur ini hari ini ramai sekali. Namun ramainya hari ini adalah ramai padat merayap. Banyak sekali mobil maupun sepeda motor yang lalu lalang di daerah ini. Inilah lokasi di daerah Cemoro Kandang, Jawa Tengah, yang berdekatan sekali dengan Cemoro Sewu, Jawa Timur. Banyak sekali mobil maupun kendaraan dari arah barat menuju ke Jawa Timur. Inilah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dibatasi oleh sungai. Di sebelah kiri itu adalah Cemoro Sewu, dan dari arah barat menuju ke timur itu arah ke Sarangan. Inilah Bukit Mungkrang tepat di depan Cemoro Kandang. Ikuti terus perjalanan kami sehingga tahu kondisi terkini Cemoro Sewu maupun Cemoro Kandang. Begitu, oke. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol warna merah, karena satu subscribe sangat berarti bagi kami. Inilah jembatan di Cemoro Sewu. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan Cemoro Sewu. Saya akan berjalan kaki menuju ke Cemoro Kandang, Jawa Tengah. Banyak sekali anak-anak muda yang berada di daerah jembatan ini untuk berfoto, berselfie. Dan kalau Anda lihat bagian yang paling bawah itu adalah bangunan petilasan yang dulu juga dipakai untuk syuting Mas Dukul. Di selatan itu adalah Bukit Mungkrang. Kita akan terus berjalan ke arah barat. Jadi tempat ini banyak sekali warga yang ingin berfoto maupun berselfie untuk memperbarui Instagram maupun untuk status. Gapura berwarna biru itulah batas akhir daripada Jawa Tengah, dan nanti setelah melewati gapura itu kita sudah menuju ke Jawa Tengah. Di situasi jembatan ini tidak terlalu ramai, namun di depan sudah mulai banyak mobil yang berhenti karena di situ sudah mulai antrian padat merayap di daerah Cemoro Kandang. Dari tempat ini, kalau Anda perhatikan di samping kiri maupun kanan banyak sekali para pedagang yang menjajakan dagangannya di hari Minggu ini, dan cukup ramai sekali. Kebanyakan di daerah yang sebelah kiri ini banyak sekali para pedagang sate, khususnya sate ayam, sate kelinci maupun sate landa. Inilah kita sudah masuk di perbatasan Jawa Tengah. Silakan simak terus agar kalian tahu tentang situasi hari ini, hari Minggu 14 Maret 2021. Silakan menikmati. Thank you. Oke. Okay.